lagi dengan Koga Kucing. Kali ini Koga akan bermain game Roblox yang berjudul Horror Carnival Tycoon. Nah, di game ini kita akan membangun taman hiburan khusus untuk para hantu dan juga para monster, teman-teman. Nih, lihat aja nih. Yang jaga tiketnya ini apa nih? Oh, badut setan, cuy. Yang jaga tiketnya aja badut setan. Nah, nanti pengunjungnya itu juga banyak hantunya, teman-teman. Ada hantu, ada monster, ada kuntilanak, ada genderuwo, banyak banget lah pokoknya. Ya udahlah, langsung aja kita mainkan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Sekarang kita bangun taman hiburannya. Yang pertama kita disuruh membangun apa nih? Bouncy Castle. Apa nih ya? Oh, ini balon yang buat lompat-lompat itu, teman-teman. Biasanya di taman hiburan itu kan ada balon kayak gini ya kan? Nah, kita bisa lompat-lompat kayak trampolin gitu. Oh, ini belakangnya hutan, cuy. Tuh, belakangnya hutan. Jadi di sini tuh nanti banyak monsternya gitu, teman-teman. Koga takutnya nanti ada jump scare-nya juga nih. Oke, sekarang kita di sini sudah bangun ini, terus Koga dapat duit. Oh, ini dapat 10 koin. Ini pengunjungnya nih, ada hantu, woi. Ayo silahkan masuk. Wah, ini ada hantu putih, ada hantu hitam. Mana nih monsternya? Belum ada ya. Masih para hantu yang baru datang. Ini terus hantu tuh lompat-lompatnya kayak gimana lagi? Ini kan kita bisa lompat-lompat di sini, cuy. Tuh. Hantunya cuma lihat doang, cuy. Cuma lihat doang, mereka nggak ngapa-ngapain nih. Ya mereka nggak ada kaki gitu. Nah, sekarang duitnya Koga ada 25. Kita bikin apa ya? Bikin sign ya. Coba ya, Koga bikin sign. Terus, Bouncy Castle Barricade. Apa nih? Oh, ini pagar. Nah, jadi kita di sini bikin pagar supaya nggak ada yang masuk. Nah, masuknya lewat sini, teman-teman. Terus, apa nih? High balance. Apa nih? High balance nih. Oh, ini jerami. Terus, barricade. Barikit nih buat apa sih? Oh, buat pagernya doang. Terus di sini kita bikin tempat sampah. Lah emangnya hantu buang sampah gitu ya? Kok bikin tempat sampah segala kayak gini nih? Terus kita bikin apa nih ya? Duitnya Koga tinggal 15. Oh, ini 25 ya. 25 kita bikin apa ya? Oh, ini kita bikin tempat sampah lagi. Terus ini kenapa hantunya cuma dikit, woi? Kita kurang wahananya gitu kali ya. Mungkin nanti kalau wahananya banyak, banyak yang datang gitu ya. Di sini apa nih? Tempat buang sampah lagi nih. Nah, sip. Kita beli yang kecil-kecil dulu aja, teman-teman. Loh, udah pulang ini hantunya. Bang, udah pulang, Bang, hantunya, Bang. Terus duitnya Koga tinggal 11 ya. Ini kalau mau dapetin duit lagi gimana nih? Oh, ini ada pengunjung lagi nih. Ini cuma hantu doang ya, monsternya mana nih? Kita tunggu dulu aja, teman-teman. Kita tunggu. Ini apa nih? Oh, ini kita kalau misalnya beli crystal, itu bisa dapat koin. Nanti kita beli ini aja ya. Kita tunggu 30 koin ya, 30 dolar. Nah, kita tunggu ini dulu. Oh, ini kayak taman bermain gitu, teman-teman. Apa ya, kayak boneka-boneka dilemparin bola gitu kali ya. Nanti kalau yang menang dapat hadiah gitu. Nah, ini kita beli nih. Nah. Wow, nyemot digantung, cuy. Ini banyak nyemot digantung. Ini hadiahnya kali ya, boneka nyemot gitu. Ayo, silakan silakan. Ini ada permainan lempar bola nih. Terus, apa lagi ya? Ini hantunya kok dikit banget, woi. Ajak teman-teman yang lain juga dong. Ini apa nih? Price wheel 10. Ini ada pusat permainan lagi, teman-teman. Ini. Jadi ada pusat permainan lagi, bisa dapat hadiah di sini. Kita tunggu dulu, harganya 35 dolar. Ini hantunya yang datang cuma dikit ya. Apa mungkin kurang angker kali ya? Tempatnya Koga kurang menyeramkan kali, makanya hantunya dikit yang datang. Ini duitnya Koga udah 31, kita tunggu dulu aja. Kita muter-muter dulu. Di sini ada yang main nggak? Oh, ini ada yang main. Wih, ini Phantom Circus. Koinnya sudah 53, 67.
Kalau Koga ini namanya Mystic Carnival. Oh, jadi tempat hiburan berhantu gitu kali ya. Nah, ini kita beli Price Wheel 10. Nah, buat nambah duit. Oh, ini tempat hadiahnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada hadiah boneka kelinci, boneka ular, boneka nyemot. Mukanya nyeremin semua, cuy. Ini ada boneka beruang. Ini nyemotnya juga mukanya nyeremin nih, tuh kan. Ini kelincinya juga mukanya nyeremin. Terus di sini ada... Oh, ini buat hotdog ya. Nah, jadi kalau misalnya hantunya lapar, bisa beli di hotdog truck ini, teman-teman. Kita beli aja ya, buat nambah duit. Nah, ini hantunya kalau lapar bisa makan di sini, woi. Oh, ini ada pemain lain. Ini si Carlo. Halo, Carlo. Carlo ini, oh, yang pantom sirkus tadi, teman-teman. Jadi, dia duitnya itu udah 222. Eh, kok dia punya center, woi? Oh, Koga juga punya center. Ah, jadi kita bisa nyenterin kayak gini, teman-teman. Nah, Koga punya center nih. Apa nih? Wagon King. Ini produce coin. Apa nih ya? Oh, ini biasanya buat naruh ini hewan liar gitu, teman-teman. Hewan buas. Jadi ini kurungan buat hewan gitu. Harganya $80. Waduh, kok mahal banget ya? Apa nih? Punting pool. Apa sih nih? Koga nggak tahu. Oh, ini buat taman hiburan kan biasanya ada pita-pita gitu kan. Koga beli ini dulu aja ya. Yang memproduksi koin. Nah, ini. $80 ya. Kita tunggu dulu. Apa nih? Voltostal. Oh, ini 80. Nah, ini duitnya Koga udah $80 nih. Kita beli aja ya. Nah, ini isinya binatang apa nih? Isinya hewan apa nih, woi? Hewannya udah mening, woi. Oh, unicorn. Kenapa isinya boneka unicorn? Biasanya kan isinya hewan buas gitu. Waduh, apa Koga harus beli sendiri ya? Yaudahlah, kita coba yang lain. Ini ada apa nih? Wagon cake juga. Harganya 120. Kita beli yang lain dulu aja, teman-teman. Kita beli tempat hiburan lagi. Batostal. Apa nih? Baltostal. Jadi, ini buat lempar-lemparan bola gitu ya. Nah, ini. Jadi, nanti kalau yang menang dapat hadiah apa gitu, teman-teman. Harganya $65. Nah, kita beli sekarang. Sip. Tuh. Kita bisa ngelempar nggak sih? Kita bisa ngelempar nggak? Nggak bisa, teman-teman. Koga tembus malahan. Lalalala. Koga mau keluar gimana, cuy? Nah, nih. Oh, ini nggak bisa dilempar nih, teman-teman, bolanya. Cuman hiasan doang ini. Ya iyalah, pengunjungnya cuman hantu kayak gini. Terus kita coba beli yang memproduksi koin lagi, teman-teman. Di sini ada Boomstall. Harganya $85. Oh, ini yang nembakin bebek itu ya? Nah, ini yang nembakin bebek, teman-teman. Kita tunggu dulu aja duitnya. Terus ini ada bonding pool. Kita beli yang memproduksi koin dulu. Yang lain nanti dulu aja. Ini 120. Ah, nanti dulu. Kemahalan. Kita beli yang nembak bebek itu dulu aja. Nembak bebek harganya 85. Duitnya Koga ada $70. Hampir 85 ya. Bentar lagi nih. Kalau yang belakang situ apa tuh? Spirit Borten. Jadi ini buat mainan arwah gitu ya. Ini buat mainan arwah gitu. Jadi biasanya ini ada Auja namanya. Kayak jalangkung gitu, teman-teman. Nah, ini ada tulisan ABCDE. Nanti ada roh gitu dipanggil. Terus nanti suruh tulis ini. ABCD-nya gitu. Ini namanya papan Auja. Nah, ini namanya apa nih? Wodet. Meninggoy. Jadi ini adalah apa nih? Tenda buat mainan arwah gitu ya. Terus ini ada yang produce coin. Baltostal. Oh, ini buat ngelempar bola lagi nih. Harganya 60. Kita tunggu dulu. Oh, mirip sama yang sebelah sana ya. Mirip, teman-teman. Tuh kan. Ini yang lempar bola tadi. Tico Pride. Harganya 300. Nanti dulu aja lah. Dia nggak memproduksi koin soalnya. Ini loh, Koga nunggu duit buat beli Boomstall ini. Ini sebelah sana hutan ya. Waduh, hutan malam-malam kayak gini, cuy. Banyak monsternya nih. Biasanya ada Slenderman, ada Zuno
anomali. Ada apa lagi ya? Ada kuntilanak kali ya? kita kesana lagi dulu aja ya. Di sini duitnya Koga udah 108. Kita bisa beli untuk tembak bebek nih. Mana tembak bebek? Ini ya, boom style ini ya. Nah, ini tembak bebek. Nah, ini ada tembaknya. Kita bisa nembak bebek di sana, teman-teman. Terus, apa lagi ya? Oh, ini 100 ini apa? High Striker. Ini apaan sih? Oh, ini yang kita mukul bola terus naik gitu loh, teman-teman. Jadi, kalau kita mukul pakai palu, nanti bolanya tuh naik gitu. Nanti skornya berapa gitu. Nah, kita beli aja ya. Nah, kita beli. Kita kan biasanya mukul pakai palu gitu kan. Tapi di sini palunya nggak ada, cuy. Nggak ada palunya. Kita tunggu duit lagi di sini. Apalagi ya, memproduksi koin ya. Yang memproduksi koin ya tinggal ini doang. Wagon Kids 2 ini. Kita tunggu aja. Ini harganya $120, teman-teman. Apa nih? Throw to install. Oh, ini juga memproduksi koin nih tulisannya. Memproduksi koin. Harganya $120 juga nih. Kita tunggu dulu, sabar dulu. Yang lain yang murah ada nggak? Oh, ini prize style. Oh, kita beli yang sebelah sana dulu aja ya. Kita beli yang mahal biar duitnya tambah banyak gitu ya. Nah, ini. Throw to install. Nah. Kita ngelempar apa nih, cuy? Oh, ngelempar bola juga. Tapi ke dalam ini. Kayak keranjangnya itu, teman-teman. Jadi, kita ngelempar bola ke dalam keranjang gitu. Nanti yang menang dapat hadiah. Makin lama makin rame loh hantunya. Seriusan, makin lama makin rame. Terus hantunya nih warnanya beda-beda gitu. Ada yang hijau, putih, merah, hitam. Apalagi nih biru. Waduh. Ini beda-beda warnanya, teman-teman. Mungkin warnanya itu berbeda tergantung cara meninggoinya kali ya. Kalau meninggoinya cara kayak gini, warnanya merah. Kalau meninggalnya cara kayak gitu, warnanya hijau gitu kali ya. Sekarang kita beli ini dulu ya, yang prize style buat nambah poin. Nah, kita beli. Terus apa nih? Ring total 100, kita beli aja lah buat nambah duit. Oh, ini yang buat ngelempar cincin itu, teman-teman. Nah, ini kan ada cincin. Kita lempar-lempar ke sini, kita sangkutin gitu. Ini senternya Koga kayak nggak guna gitu sih. Senternya tidak menerangi gitu. Apa nih? Candy Floss Card. Apa sih Candy Floss Card? Kereta. Coba, Koga tunggu dulu aja ya. Koga penasaran. Oh, ini aroma manis. Ini kembang gula gitu ya. Coba, kita beli ya. Ini ada kembang gula, teman-teman. Aroma manis nih. Tapi yang jual kagak ada. Terus apa lagi ya? Di situ. Wah, ini hantunya nih. Hantunya butuh makanan yang manis-manis nih. Ini yang manis-manis ada di sini, silakan. Ayo sini, Bang. Bang. Bang hantu, sini, Bang. aduh. Lucu banget nih, kocak nih. Hey, Bills, kita beli yang memproduksi koin apa lagi ya? Oh, ini ring total yang kedua nih. Harganya 119. Nanti dulu. Kita cari apa dulu yang bisa dibeli ini. Oh iya, sebelah sini belum Koga beli ya. Wagon Kids. Nah. Nih, kandang binatang buas nih. Biasanya buat sirkus ini, teman-teman. Biasanya ditaruh singa, ditaruh apa ya? Macan gitu ya. Terus Wagon Kids 200. Ini yang ketiga ya. Jadi 1, 2, 3. Ini buat kurungannya itu ya. Terus kita coba lihat muter-muter. Ini 150 apa nih? Ring toss. Oh, yang buat melempar cincin tadi ya. Nih, lempar cincin. Terus apa lagi nih yang bisa dibeli nih? Apa yang bisa dibeli nih? Duitnya Koga. Aduh, duitnya Koga kurang, cuy. Tinggal 34. Yaudah, Koga akhiri dulu aja ya, teman-teman. Sekian gameplay dari Roblox kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam Kucing Gamer. Bye-bye.